خصوصا إلى أرواح أموات أهل مسجد مجاهد وكده. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن تطبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المؤثرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات أثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد بالمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. Kita sama-sama persembahkan kepada Allah Zat yang telah mengurus semesta alam dengan sebaik-baiknya pengurusan, yang menciptakan bumi dan langit, yang menjadikan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, yang memberikan pahala bagi para pelaku amal-amal yang soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada paduka kita sekalian, Nabi kita yang mulia, Nabi yang agung, pemilik mukjizat yang nyata, yang dari cahayanya tercipta alam semesta, beserta kita sekalian para selaku umatnya. Semoga kita sama-sama termasuk ke dalam kelompok golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru kita Amir Masjid Mujahidin dan para guru-guru yang lain, para ustaz, juga jamaah sekalian yang senantiasa dawam menghadiri majelis pengajian kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali yang berarti juga jamaah yang hadir malam Sabtu ini adalah jamaah majelisnya Imam Al-Ghazali. Karena para guru berkata, orang yang hadir dalam kajian satu kitab seorang ulama, maka itu sama dengan hadir di majelisnya ulama tersebut ketika masih hidup. Sehingga hal ini adalah salah satu manhaj para guru-guru para salafuna soleh di majelis kajian kitab karya ulama, dengan harapan tersambung kepada ulama pemilik atau pengarang daripada kitab tersebut. Alhamdulillah, dan semoga metode majelis kita pada malam ini selaras dengan metodenya Salafun Soleh. Dengan demikian, semoga keberkahan Salafun Soleh mengalir kepada kita sekalian. Amin. Amin.
Jamaah yang dimuliakan, selanjutnya kita lanjutkan paparan Imam Al-Ghazali masih dalam bab tentang asyik atau tentang mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huqiya anna majnun layla kilalah masmu qala layla wa gilalah yawman aw matat layla qala inna layla bi qalbi lam tamut ana layla wa marra yawman ala daril layla fa nadara ila sama wa gilalah ya majnun la tandur ila sama walakin undur ila jidaril layla la'alaq taroha qala annak tafa bin najmin yaga'udilluh ala daril layla. Jadi dihikayatkan zaman dulu, pada zaman masa kekuasaannya dinasti Bani Umayyah sekitar abad keberapa ya? Abad ke-6. Ke-6 Hijriah. Zaman pemerintahan kekuasaan Bani Umayyah. Saat itu hidup seseorang yang sampai sekarang tertulis, tercatat dalam literatur sastra tentang ishqah, tentang mahabbah, atau bahkan jadi judul sinetron-sinetron, film-film, dan buku-buku, yaitu Layla Majnun atau Majnun Layla. Barangkali di antara jamaah ada yang pernah mendengar nama tersebut, atau bahkan mungkin pernah melihat filmnya Layla Majnun, atau lebih dikenal Kais dan Layla. Bahkan ada lagunya, kisah cintanya Kais dan Layla. Walaupun mungkin itu sudah ada beberapa perubahan alur cerita yang sesungguhnya. Sebagian orang beranggapan ini adalah fiktif. Kisah Layla Majnun tersebut fiktif. Namun tidak sedikit juga para ahli, para penulis yang mengatakan bahwa kisah Layla Majnun ini adalah fakta. Sehingga ada catatan masa hidupnya. Kalau memang fiktif, tidak mungkin ada catatan masa hidupnya. Dan di antara yang menulis kisah tentang Layla Majnun tersebut, biasanya dimuat di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang mahabbah, ya salah satunya dalam kitab ini. Jadi Layla Majnun, Layla dan Majnun, Majnun ini adalah Kais, Kais bin Mahdi bin Al-Mulawah, kali Kais garis miring Mahdi bin Al-Mulawah. Jadi sepasang pemuda yang apa, yang kasmaran itu, yang saling mencintai satu sama lain hingga berakhir dengan kematian. Nah, yang jadi contoh bukan tentang kisah asmaranya antara Kais dan Layla, tapi tentang keteguhan kecintaannya, karena di sana ada hubungan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidah Zulaikha dan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi asalnya
Sayyidah Zulaikha ini tergila-gila kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Pada akhirnya Sayyidah dan Laila. Nah, di sini dihikayatkan wa hukiya, dihikayatkan anna Laila Majnun, gila lah masmuk. Pernah Laila Majnun ini ditanya namanya. Nama Anda siapa? Anda siapa? Namanya siapa? Gala, dia menjawab Laila. Dan suatu waktu pernah ditanya juga. Ketika ditanya jawabnya Aumatat Laila, oh Laila tidak ada, Laila sudah meninggal. Bukankah Anda Laila? Tidak, Laila tidak ada, Laila sudah wafat. Gala inna Laila fi garbi lam tamut ana Laila. Di satu kesempatan lain guys ditanya juga, Laila di dalam hatiku, Laila tidak pernah mati. Wa mara yauman ala dari Laila, suatu ketika guys ini lewat di rumahnya Laila. Panadara ila sama, lalu dia memandang langit, melihat langit. Jadi wajahnya ditengadahkan ke atas ke langit. Dipandanglah langit, fagila. Terus diomong, ada yang ngomong, ada yang bicara. Ya Majnun, la tanur ila sama. Wahai Majnun, Majnun ini Kais. Kais garis miring Mahdi bin Al-Mulawah yang tergila-gila kepada Laila. Laila tergila-gila kepada Kais. Jadi asa apa namanya? Keduanya sama-sama saling mencinta, bahkan dalam kisahnya sebagian dikisahkan sehingga apa? Kais saking enggak kuatnya nahan kecintaan kepada Laila karena Laila ini adalah putri. Jadi bukan orang biasa, sedangkan Kais adalah orang biasa. Sampai mengasingkan diri ke gunung, dia tinggal di sebuah gua. Bahkan dia akrab dengan binatang buas di sana. Binatang buas yang ada di gunung itu sampai menjaga guanya Kais, yang ditinggali oleh Kais. Sedangkan Laila sendiri tinggal di istana yang megah. Dan Laila ini dinikahkan oleh orang tuanya kepada Ibnu Salam. Pilihan orang tuanya. Namun karena enggak cinta, Laila ini merana. Sedangkan Kais juga sama-sama merana tapi tinggal di gunung. Nah, Laila walaupun tinggal di istana yang megah, yang serba ada, dilayani dengan para yaitu Ibnu Salam, dan Ibnu Salam tahu istrinya ini tidak mencintainya dan mencintai Kais. Akhirnya sama-sama merana, Ibnu Salam meninggal lebih dulu. Nah, setelah Ibnu Salam meninggal, Laila ada harapan bisa kembali nyambung dengan Kais. Panjang kisahnya. Sekarang kita kembali kepada topik di dalam kitab ini. Nah, suatu ketika Majnun ini lewat di rumahnya Laila dan dia memandang langit, lalu ada orang yang ngomong pada dia, "Wahai Majnun," yang dimaksud Majnun adalah Kais. "Wahai Majnun, la tandur ila sama. Untuk apa kamu melihat langit? Tidak perlu kamu melihat langit, memandang langit." Dijawab sama dia, "La tandur ila sama walakin undur ila jidari Laila." Jangan melihat langit sana, lihat ke rumahnya Laila, ke ruangan di mana Laila tinggal. Ada kalau memang kamu tergila-gila pada Laila. "La alak taroha," barangkali kamu bisa melihat Laila. Qala
Maka jawab Qais, anak tafa bin Najmin, oh aku cukup dengan memandang bintang di langit yang mana naungannya menaungi rumah atau kamarnya Laila. Yang jadi contoh adalah kekuatan hati dalam mencintai. Artinya ketika hati ini sudah tertambat mencintai atau mahbub, maka sulit terlepas. Nah, maksudnya kalau sesama makhluk kita bisa mencintai yang keindahannya terbatas, yang kebaikannya terbatas, yang kemolekannya terbatas, kalau perempuan, kalau laki-laki yang kegantengannya terbatas, semuanya terbatas dan bahkan fana, tidak abadi. Kenapa? Dengan yang maha indah dan keindahannya tidak ada batasnya, tidak bisa. Dengan yang maha baik, yang kebaikannya tidak terbatas, kita tidak bisa. Sedangkan kepada manusia yang kebaikannya kadang-kadang ada tujuan lain, kita bisa. Kita sulit melupakan seseorang yang pernah berjasa kepada kita. Sulit. Karena hati sudah tertambat. Lalu kenapa kita tidak bisa tertambat hati kepada Sang Maha Pemberi kehidupan kepada kita, yang Sang Maha mengasihi dan menyayangi kepada kita, yang kasih sayangnya ini tanpa batas, tidak mengenal dan terikat ruang dan waktu. Bahkan ketika kita kurang ajar saja masih disayangi. Iya, tetap disayangi. Gak ada apa namanya perubahan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, itulah kekuatan cinta. Nah, sebaik-baiknya cinta tersebut, mahabbah tersebut, kerinduan tersebut tertambat kepada Sang Maha Pemberi kehidupan kepada kita, yang pemberiannya tanpa pamrih. Yang pemberiannya tanpa pamrih. Wa hukiya, dan dihikayatkan pula an Mansur Al-Halaj. Mansur Al-Halaj juga terkenal. Biasanya di apa? Di buku-buku tentang para sufi ada yang namanya Mansur Al-Halaj, akrab, masyhur, terkenal. Nah, Mansur Al-Halaj ini salah satu murid dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya. Salah satu murid Syekh Junaid Al-Baghdadi. Cuman dia berkebangsaan Persia Iran. Mansur Al-Halaj sama seperti Abu Bakar Shibli. Jadi sama-sama murid dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, dikisahkan annahum habasuh samaniyata asyara yauman. Orang-orang yang hasad saat itu kepada Abu Mansur Al-Halaj yang tidak ngerti dengan perkataan-perkataan yang keluar dari Syekh Mansur Al-Halaj tersebut, sampai memenjarakan, mengurung Syekh Mansur Al-Halaj sama niata asyara yauman, 18 hari dikurung. Jadi Mansur Al-Halaj ini
dikurung di kerangkeng selama 18 hari. Faja'ahu Sibli. Nah, diriwayatkan Imam Abu Bakar Sibli datang berkunjung kepada Syekh Mansur Al-Halaz. Yang namanya sesama ini apa? Sesama rekan, sesama murid ya, sama-sama murid rekan Sayyidina Al-Baghdadi. Besuk, ibaratnya besuk ya. Syekh Mansur ini dibesuk oleh Syekh Abu Bakar Sibli radhiyallahu taala an. Pagalah Syekh Abu Bakar Sibli berkata, "Ya Mansur, mal mahabbah." Ketika Abu Bakar Sibli tersebut bertemu dengan Syekh Abu Mansur Al-Halaj berkata, "Mal mahabbah? Ya Mansur, mal mahabbah?" Wahai Mansur, apa itu mahabbah? Apa itu cinta? Ya, kalau kita nih kenalnya cinta nih, cinta sesama makhluk. Nah, sebaik-baiknya cinta yang paling berhak dicintai adalah Rabbunallah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berhak kita cintai pertama adalah Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang lain-lainnya yang dicintai Allah dan Rasulnya. Mal mahabbah, apa itu mahabbah? Pertanyaan Abu Bakar Sibli kepada Mansur Al-Halaz. Faqala, maka Syekh Mansur Al-Halaz menjawab, "Latas al-nilyom was'alni gadan." Jangan sekarang nanyanya, besok aja. Ya. Kamu jangan bertanya padaku sekarang, tanyalah padaku nanti besok. Kata siapa? Kata Al-Halaz, Mansur Al-Halaz. Palamaja al-Ghad. Nah, ketika esok harinya, wa akhraju minasijen, dan orang-orang yang memenjarakan Al-Halaz mengeluarkan Al-Halaz dari kerangkeng, dari penjara. Wa nasabu wa nasabu nat'ah, dan mereka pun memasang semacam tempat pemancungan li ajli katlih, dengan tujuan untuk membunuh Al-Halaz, karena Al-Halaz dianggap sesat. Jadi fenomena kontroversial Al-Halaz ini dianggap sesat karena mengaku Allah, mengaku Tuhan dengan perkataannya anal haq. Ini nih, saya tidak akan membahas ini ya. Kayaknya ini bahasan ada babnya khusus. Tidak cocok untuk kajian umum. Yang kita ini adalah kecintaannya. Ya, konteks mahabbahnya gitu. Bukan dalam konteks pernyataannya anal haq, bukan. Nah, karena alasan itulah Al-Halaz dianggap sesat dan mau dibunuh. Mara Sibli baina yadai. Nah, ketika Al-Halaz ini mau dieksekusi, Abu Bakar Sibli lewat di hadapannya. Panada, lalu Mansur Al-Halaz berseru, "Ya Sibli, al-mahabbah awalluha harfun wa akhiruha qadlun." Wahai Sibli, cinta itu awalnya terbakar dan akhirnya terbunuh. Orang yang terbakar gimana? Betah nggak diem? Gelisah.
Ya, kayak kita kalau belum ketemu, belum terobati. Ya. Malam pengen besok. Besok pengen malam. Jadi begitu kata Abu Mansur Al-Halaj, ya sibli al-mahabbah awaluha kharakun wa akhiruha katlu. Jadi awalnya terbakar, akhirnya terbunuh. Isyarah lima tahakkuk kalil haji ini adalah ungkapan yang berupa isyarah atas apa yang terjadi kepada dia, Abu Mansur Al-Halaj. Binadrih, dalam pandangannya. Jadi dalam pandangan, dalam pemikirannya Mansur Al-Halaj, anna kulla syekh makhalallah batilun. Segala sesuatu selain Allah itu batil. Menurut pikirannya atau pendapatnya Syekh Mansur Al-Halaj. Wa ulima annallaha huwal haq. Dan sudah diketahui bahwa Allah itulah yang hak. Menurut Al-Halaj, selain hak, lawan dari hak itu kan batil, ya. Ya, Allah yang hak dan selain Allah adalah batil. Nasiya inda tahakkaku ismil haq ismu isma nafsi. Nah, ketika nama al-haq yang hak tersebut atau Allah sudah kuat, sudah mengakar, sudah nyata di dalam dirinya, dia lupa nama dia sendiri. Lupa nama dia sendiri. Ketika nama al-haq tersebut sudah kuat, sudah nyata dalam diri dan ingatannya, hingga saking kesengsem, saking kasmaran dengan al-haq tersebut sampai lupa siapa dirinya. Pasuila, sehingga ketika dia ditanya, man anta, anda siapa? Maka jawab Mansur Al-Halaj, ana al-haq, aku adalah al-haq. Nah, artinya perkataan Al-Halaj ana al-haq ini adalah ketika Al-Halaj tersebut dalam keadaan sedang gerik, sedang hanyut dalam kecintaan kepada Allah, sedang fana, sedang tidak sadar dengan eksistensi dirinya gitu. Yang namanya ya, kita aja kalau ngelindur gitu ya. Gitu. Waliya wallahu a'lam, waktunya sudah habis. Kita cukupan. Ya, intinya yang hendak disampaikan Imam Ghazali adalah aishkah atau mahabbah. Jadi ketika mahabbah itu sudah tumbuh di dalam hati dan kemudian yang berkembang menguat, sehingga akan menimbulkan kerinduan. Dan sebaik-baiknya yang paling hak dirindukan oleh kita selaku hamba, selaku makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Dan kita semua diberikan ketakwaannya. Amin. Ya Allah. Mari sama-sama kita terbatas ini. Ya Allah. Ya Allah.